please, kuning, kuning, loading lu, kuning lu. Aduh, JVMC lagi yang nongol. Parah, ya elah, subteran emu tuh, Tank Top Master, udah ada kecolong nih. Hokinya kita deh. Waduh, ayo. Hai guys, jumpa lagi dengan kami, The Wardana. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas ya di video kali ini. Masih di game One Punch Man The Strongest. Kali ini gue main di server 272 ya. Dan kali ini gue mau gacha. Tapi sebelum gacha, gue mau colek-colek dulu nih para youtuber-youtuber yang hoki-hoki ya, supaya nanti gue ketularan hoki gacha mereka ya. Oke, tapi masalahnya begini. Gue SSR, gua tuh kebanyakan hero ya, ada Atomic, TTM, sama dapat si Bencong. Terus kemarin, hari ini dapat gratisan si ini ya, si Sonic ya. Ini Outlaw sih memang, cuman ya dihitung SSR juga nanggung ya, nggak dihitung SSR tapi ininya SSR ya. Ya udahlah, tapi bagus kok, lumayan kok ini. Sonic lumayan ya, lumayan. Terus duelist gua juga banyak ya, ini 3 ya. Nah, kalau monster gua takut dapat Garu Gansok atau bahkan Kiteo ya. Kiteo gua bukan jelek, Kiteo bukan jelek, cuman gua duelist gua udah terlalu banyak gitu ya, nggak masuk ke tim gitu ya. Jadi semoga bukan Garu Gansok, semoga bukan Kiteo ya untuk di monsternya kalau misalkan nanti dapat SSR. Tapi kalau ngomong pengennya sih, gua pengennya justru CE ya di hero ya, karena tanker gua ini butuh energi. Terus ini yang gua pengen jalan tuh, jadi kalau bisa ulti semua ya, terutama nih 3 ini ya, Atomic, GB, sama si TTM ini gitu. Jadi kalau pakai core-nya Genos sih kekurangan banget energinya, yang jalan cuma bisa 2 orang gitu ya. Jadi ya mau nggak mau, paling minat gua sebenarnya dapet CE ya. Oke, kita lihat nanti ya siapa youtuber-youtuber hoki yang bisa nularin hokinya ke kita. Coba kita langsung aja kalau gitu ke klub ya, ke klub. Mereka semua ada di klub. Mereka ini beraninya nyolek gue pagi-pagi ya, pas gue belum sadar, masih ngantuk. TTM gue masih ngantuk, Atomic gue masih ngantuk. Mereka colek gitu ya beraninya. Kalau berani siang dong. Oke, pertama JVMC jangan. Ini, aduh, kalau dicolek ampas kita. SSR-nya ya begitu doang ya. Kalau kita colek kita ketularan ampas takutnya. Enggak sih, padahal gue kalah mulu. Susah sih lawan JVMC ya, agak dia equipnya udah lumayan bagus. Terus ya, Atomicnya udah sakit banget, gua nggak punya penangkalnya gitu ya. Jadi kalau dia jalan duluan agak susah memang. Tapi nanti ya kalau gua pas nggak lagi cari hoki ya, ini mitos ya. Nanti abis gacha kalau nggak kita colek ya. Ini sorry sih ya, ini hoki banget nih, gila nih hoki banget. Ini super hoki ya. Ini punya DSK, terus punya Kabuto. Udah ini udah kalau ngasih cashbacknya udah nggak kira-kira. Dia tambahin punya CE ya, gila ini diborong ya. Core SSR-nya diborong sama dia. Tapi nggak apa-apa, coba kita lihat. Gua nggak pernah menang sih, jujur lawan dia gua nggak pernah menang ya. Jadi Atomic gua kena cashback terus ya sama dia ya. Oke, kita coba aja lihat. Atomic gua kena cashback dia sekarat. Kita coba lihat deh di sini. Pasti sekarat. Nah, GB dia nih speednya udah kenceng banget. Kita lihat. Speednya jalan duluan. Nah, kita lihat nih Atomic kita nih. Tuh, ngurangin segitu ya darahnya. Tapi dia sekarat. Tuh, kan keterlaluan ya, keterlaluan banget itu. Kabutonya keterlaluan mati itu Atomic gua kan, keterlaluan banget memang ini. Duet cashback ini keterlaluan banget. Oke, kena setter, diledakin lagi. Udah ada Sonic dia kemajuan ya, line up-nya ya. Kemarin pas nyolek gua dia belum ada Sonic ya, ini akan jadi susah banget tuh. Susah banget ya. Gila, mati terus kita. GB mati sendiri kayaknya, GB kena cashback. Lotak tuh kan, mati sendiri, gila itu. Wah, kena stun pula. Itu gua ya, TTM gua kena stun ya. Gila, pembantaian ini. Gila. Waduh, dibantai TTM gua. Dikeroyok ya, beraninya keroyokan ya. Waduh, lawan TTM jangan keroyokan dong, setulan satu dong. Waduh, gila ya, dibantai ya. Gila. Tenang. Belum selesai. Nanti masih ada SSR gue yang berikutnya ya. Kalau dapet CE sih, jangan harap dia bisa bertahan ya. Nggak semudah itu ntar ngalahin gue ya. Oke, kita lanjut. Siapa nih? Wah, Deleon Skies online. Kita coba. Ini manusia paling hoki ya. Kalian lihat sendiri SSR-nya. Ini ada 6 nih kayaknya dia sebenarnya. Ada 6 nih, setahu gue ya. Dia udah SSR semua kayaknya. Satu lagi siapa ya?
kayaknya seingat gue dia udah 6 loh SSR dia loh. Gue lupa satunya lagi siapa ya, coba kita lihat. Wah nggak dipajang. Oh Kiteo, Vaksin Man, Gurita. Wah tuh kan 3, 4, 5. Yang nggak dipasang siapa ya? Yang nggak dipasang siapa ya? Oh enggak ya, dipasang semua ya. Berarti 5 ya, gue salah lihat mungkin. Nah ini 5, gila hoki banget ya. Hoki banget ya, coba-coba. Kita colek dia ya. Siapa tahu nular ya hokinya. Cuman tolong jangan Guritanya sama bencongnya ya. Gue nggak mau. Gue mau CE-nya nih. Kalau kita colek CE-nya ya. Siapa tahu nular ya. Siapa tahu nular. Oke. Okay. Keman. CE dia. Kena stun. Udah kalah gue. Itu gue kena stun ya, nggak bisa ngasih bersek ya. Energi gue jadi habis ya. Energi gue habis tuh, nggak ada yang bisa, ada yang bisa ulti. Soalnya ultinya ngandalin dari bersek ya. Dikunci lagi energi kita. Waduh, mati kita. Waduh, gawat nih. Di stun lagi kah? Oh tidak, stunnya moncer banget. Iya, nggak ada yang bersek gue. Wah rata dia. Atomic gue. Untung berjasa Atomic gue ya. Gila loh. Udah kena stun dulu sih. Gue udah hopeless tadinya ya. Udah susah kemungkinan menang karena gak punya energi ya. Oke. Semoga hokinya nular. Siapa lagi yang berikutnya? Dalian Skies udah. Sorise udah. Siapa lagi? Zelius. Nah ini ada. Ini dia. Dua ini bagus, terus terakhir dia dapat ini ya, Gurita ya. Semoga Guritanya jangan nular ke kita ya. Dapat Tatsu aja lah kita lah. Tatsu atau Kabuto boleh lah. Jangan Gurita tolong, kita colek tapi ya. Oke, okay. Justice Crush. Oke, okay, sama-sama Justice Crush. Habis ini Fuyukai Kiete dia. Glodak. Waduh, lumayan 90.000. Shredded, matiin Tatsunya. Waduh, belum mati Tatsunya, gawat. Waduh, gawat nih. Tatsunya serem. Waduh, ini sakit nih. Glodak meledakan. Sekarat semua gua. Gila. Justice Rush. Oh, tapi tenang. Atomic gua lebih cepat sedikit ya. Kalau enggak bahaya itu. Kalau equip gua speed gua kalah bahaya nih. Beda hasilnya nih, lawan Sultan kita ya. Untung speed gue menang. Kalau speed Atomic gue kalah sama Tatsu tadi bisa beda cerita loh. Bisa beda cerita loh. Tatsu turn keduanya, perih ya. Perih banget itu ntar dia. Oke, lalu siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Zelius udah. Oh, nih Master Sabi ya. Tanker. Ini pawang tanker kayaknya dia ya. Dia pawang tanker ini. Tankernya banyak banget ya di koleksi ya. Moga-moga abis ini dia dapet tanker lagi ya. Siapa ya? Jangan dapet DSK. Kalau dapet DSK bahaya dia. Siapa ya? Jangan Aloy juga ya. Moga-moga habis ini dia dapet tank top black hole. Itu bukan SSR ya. Siapa ya tanker SSR lagi ya? Waduh, udah habis, udah diborong soalnya sama dia ya. Jangan super Aloy, jangan DSK, udah habis habis itu ya. Semoga dia dapat Vaksin Man juga bagus ya. Dia udah punya combo nih. Udah punya combo. Semoga jangan dapat Vaksin Man. Oh, dia dapat Kiteo deh, setahu gua kemarin deh. Setahu gua kemarin dia dapat Kiteo ya, cuman karena dia make Golden Ball mungkin ya nggak dipakai dulu kayaknya Kiteonya ya, atau resource-nya mungkin habis ya. Ya udah, ada yang udah di gacha dulu tuh Child Emperor nih. Semoga jatah gua belum habis ya. Oke. Okay. Yo. Kembali lagi di channel paling berfaedah, Sabi SKI. Wah, apa lu? Kawan. Atomic Kazam. Cashback-nya nggak akan sesakit yang ada DSK kayak si Soris ya. Tadi kita lihat si si Zelius juga cashback Kabuto-nya tuh kalau nggak ditemenin sama si DSK sih biasa-biasa aja tuh. Memang sakit sih cashback-nya, lumayan lah. Bisa ngurang-ngurangin, tapi tetap nggak sesakit kalau ada DSK. Ada DSK, aduh ampun, jangan dilawan nih, mendingan berat cashback. Apalagi kita tim AoE ya, tim AoE itu berat banget lawan itu ya. Kecuali kalau kita mau pakai Amai, mau pakai si Bencong gitu ya, boleh tuh nyerang-nyerang yang belakang, jangan pakai AoE DPS ya. Kalau pakai AoE DPS sakit pokoknya kalau udah ditemenin sama DSK lah pokoknya. Oke, siapa lagi ya? Siapa lagi yang hoki? Oh,
Yoga Wadidaw nih. Ini juga hoki juga nih. Wah, ada GDL Yoga Wadidaw dulu ya. Yoga Wadidaw. Yoga Faris. Wah, ini CE juga. Semoga nular ke gua. Ini CE Kabuto ya. Waduh, semoga nular. Wadidaw. Ayo, kita mulai. Kita lawan Atomic Kazam. Wadidaw. Lotak-lotak, jangan stun dong. Wadidaw. Tubruk bocilnya. Belum mati, gila kuat. Matiin. Wadidaw. Waduh. Nah, ini punya Kabuto juga ya. Tapi nggak sesakit seperti tadi gue bilang ya. Punya Soris ya. Ada DSK-nya ya. Serem. Oke. Justice Crush. Atomic Kazam. Oke. Wadidaw, gula kuat. Udah di build dengan maksimal ya. Tuh kan kuat banget ya. Berapa kali hit tuh. Apa damage gua aja yang terlalu cupu. Jadi kerasa alot ya. Wadidaw. Oke. Terakhir ada Gagal Hendra si GDL ya. Kita coba. Ini materinya lumayan juga dia sebenarnya. Materinya lumayan juga. Nah. Kok wadidaw lagi. Salah. Bawahnya. Ini ada DSK. Ada Aloy. Wah, pawang tanker juga sepertinya dia. Sepertinya dia itu. Coba ininya bisa ditukar sama Kabuto. Masih dia tukar. Semoga nggak bisa tukar ya. Jangan. Semoga nggak dapat Kabuto dia ya. Kalau dia dapat Kabuto, jadi Soris kedua ya. Jadi Soris kedua. Berat kita ngelawannya ya. Oke, kita colek ya. Kita colek lagi dia. Oke. Come on. Wah, kalah speed gua. Wah, gila. Kita kenceng dia. Itunya ya. Langsung sekarat. Gila. Atau Kazam. Wah, Aloynya ditaruh belakang dia. Wah, shieldnya udah nyala nih. Itunya bahaya nih. Wah, kena negasannya. Rontok langsung. Untung bisa unyielding ya. Dibanting dia sama Aloy deh. Waduh. Justice Crush, waduh, kena lagi kita, mati deh Atomic kita deh. Wah, AoE DPS kita mati semua ya. Gila. GB-nya mantep ya, GB-nya mantep ya. Tiga sanai. Wah, gila. Waduh, gila, dikeroyokan nih beraninya. Wah, beraninya keroyokan ya. Ayo, TTM, pantang menyerah TTM. Waduh, kita lawan tuh, gua antenger tuh. Tiga sanai, gila, matilah. Waduh, keluar lagi shieldnya. Justice Crush. Waduh, mati kita akhirnya. Beraninya keroyokan ya. Berapa tuh 4 lawan 1? Ya udah, itu tadi ya. Yang susah dilawan tadi yang gua kalah ya, GDL terus sama Soris ya, sama YVMC. Gua ngaku kalah sih saat ini ya. Saat ini gua ngolas. Ini gua enggak mau colek karena gua takut ketularan nampas. Gua enggak mau colek dia dulu tapi gua ngaku kalah sih sama dia. Gua ngaku kalah, gua fair, gua ngaku. Saat ini tapi lihat BP dia paling kenceng. Dia ngebut duluan ya. Tapi hati-hati Bang YVMC ya. Jalanan licin di depan. Tiba-tiba nanti di tikungan bisa kepleset. Ya, hati-hati aja. Gua sih pesan gua itu aja ya. Jadi hati-hati aja. Ngebut boleh tapi ya jalanan di depan tuh licin, gua ngingetin aja takutnya kepleset ntar jatuh tiba-tiba pakai daster dia ya kan. Ya udah, gua gacha dulu ya. Ini gua mengurangi monster ya, mengurangi kemungkinan monster. Mending gua gachain ini dulu kayaknya ya, yang ini dulu kita gachain. Siapa tahu monsternya dapetnya di sini. Monster di sini Kabuto lah ya. Kabuto Mesalgard gitu. Mantap loh kalau bisa dapet Mesalgard atau Kabuto ya. Oke, kita langsung aja. Ini gua gacha 3 kali multi lah. 27 gua nanti beli 3 lah ya. Wah, Sub King tuh. Hoki di lane berapa tuh? Nggak lihat lagi gua. Lane berapa ya? Aduh, 007 Recruit ASR. Ya, gua di lane berapa sih nih? Nggak tahu lah. Ayo, waduh YVMC yang nongol. Wah, YVMC lagi. Waduh. Bener-bener ya. Padahal gua nggak nyolek dia loh. Kenapa nongol ya? Coba kita pindah lane. Lane 1 pantesan ya VMC doang isinya itu. Aduh, lane 21 lah, 21. Oke. Okay. Lane terakhir. Kita lihat tadi di 1 ampas ya, run awal ampas di lane akhir coba ya. Come on. Wah, kuning nih. Waduh, ya.
Sky King lagi. Sky King gue banyak ya, gue emang disuruh build Sky King kayaknya. Wah, nggak ada YVM sih kan? Ya udah, kita lagi. Ayo, Kemon. Please, loading nih, lama nih. Buh, aduh, SR ya tiap loading kok malah SR ya. Siapa ini? Blue Fire lagi. Ah, kan, aduh, buat apa dirimu ya? Udah nggak kepake dirimu ya. Kemon, Fukego masih kepake. Udah, loading lagi tuh, loading lagi tuh. Waduh. Skyflower Road ya. Oke. Wah, SR lagi ya. We are the true earthling. Aduh, subterranean ini mah. Tuh kan. Aduh, gua share dulu ya biar dapat mile edge. Gua share dulu deh. Aduh nih, hoki gua kenapa jadi diambil di SR sini ya? Waduh. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Come on. SSF, Kabuto, missile gun. Loading tuh. Aih, loadingnya enggak bermanfaat. Aduh, loading-loading doang enggak bermanfaat ya. Ya udah. Kita kembali ke Elite Recruit. Recruit. Ini ayo please CE, please kasih gua CE, please. CE, udah. Tenang gua, enggak mungkin pakai duster gua. Come on, CE, keluar kau. CE, bocil. Keluar kau. Waduh, awalnya udah SR ya. Ini siapa? Oh, nyamuk ini mah. Nah, nyamuk mah nanti juga dapat ya. Kok salah gua pikir nyamuk ya. Ya Iron ternyata, sorry. Ya Iron banyak bener udah. Tolonglah. Tolong. Aduh, udah pertanda buruk sih SSR di ASR di awal gini ya. Oke. Wah, ada yang output Atomic Samurai lain berapa gua enggak lihat pula. Aduh. 018 SR ya. Gua coba lihat dulu deh. Gua coba lihat line dulu ya. Line berapa tuh yang waktu itu? Kita coba lihat line dulu nih, masalahnya jamnya terbatas nih ya. Atomic Samurai line 7. Oh, lagi pada gacha di line 7 ya. Line 7. Terus mana yang SSR lagi ya? Line 4 Puri-puri Prisoner line 7 4 7, kelipatan 3 ya. Habis 4 7 terus 10 berarti kita. Waduh, mitos gua ya. Oke. 4 tadi kan yang dapat itu 4, habis itu dapat kedua di 7. Berarti di 10 sekarang. Oke. SSR nih. Kemon, please, bocil, muncul kau kuning. Aduh, lagi, ya gila ya Iron lagi parah. Aduh, buset dah. Mau buat apa coba? Duh, kalau bisa ditukar sama gurunya sih boleh ya. Gila. Oke, sekali lagi, terakhir. Ambisin 3. Kemon, yuk, please. Waduh, YVM sih yang nongol kan. Aduh. Gila, SR-nya begini mulu ya. Parah ya. Ayo, please dong, CE dong, kuning dong. Alah, susah bener dapat kuning ya. Ah, gas lagi lah ya, sekali lagi lah. Masih ada tiket. Ah, ntar gue nggak bisa daily nih, abis ya. Ah, bisa lah, masih ada iklan lah ya. Bisa. Ayo, gas lah. Yuk, please. Come on. Wah, ada yang line 10 ya. Wah, ngikut-ngikut aja nih. Ya udah, nggak apa-apa lah. Yuk, please. Kuning. Loading lu. Aduh, YVM sih lagi yang nongol. Parah. Ya elah, subteran. Tuh, Tank Top Master udah kecolong nih. Hokinya kita nih. Waduh. Ayo. Wah, bocil dong. Ya gila, Atomic lagi, gila, pawang Atomic gue beneran. Aduh, CE dong. Aduh, tolonglah CE lah. Aduh, ginian lagi SR-nya. Wih, gila SR lagi, gila abis tau gue. Gila, ya Ironnya laris banget ya. Berarti itu pertanda ya. Pertanda banget ya, Yairon ya, gurunya dipanggil di situ ya, aduh. Hai. Ya, nggak apa-apa lah, at least Atomic gua bisa inilah ya. Bisa naik pangkat lah ya. Aduh, jadi bintang berapa nih? Waduh, bisa bintang 3 nih asal... Wuh, bisa banget ya. Asal duelist cukup ya, bintang 3 Atomic gua.
bisa bintang 4 nih. Bintang 4 nggak tahu ya. Naik critical dulu ya. Nanti gua naikin lah off kamera lah ya. Nah, siap-siap lo atomic gua ya. Kita colek, kita colek sini. Udah gacanya udah selesai ya. Kita colek si itu YVMC ya. Kita colek YVMC. Aduh, salah ya. Kayaknya gua harusnya berdamai sama YVMC kayaknya ya. Gua harusnya berdamai ini sama YVMC ya, supaya mitos nyolek-nyolek YouTuber hoki enggak ini ya, enggak paten ya. Harusnya nyolek dia kayaknya tadi ya. Salah ya. Nasi sudah menjadi bubur. Ya udah enggak apa-apa. Kita gas. Oke. Okay. Justice Crush. Dia yang sakit banget. Duh. Hilang langsung copot palanya sedikit. Oke. Geli-geli atomic gua. Sredet. Waduh, masih hidup. Wah, gila. Kolak banget ya. Emang gua gak pernah menang sih lawan dia sih, jujur. Ini dikabokin amai. Justice Class. Wah, ini kena GB lagi kan. Nyimisan semua gua. Mati sih. Waduh, ampun kak. Justice Class. Sredet. Diculik. Momen gua kasihan dong. Gila disiksa. Justice Crush. Udah. Gila tuh. Shredded. Gila. Diculik TTM gua sama Amai ya. Gila mantep. Paten. Amainya juga udah bagus ya. Ini strategi dia sih memang abisin pakai si GB. Terus disikat sama Amai ya. Kita ya. Line belakang kita tuh nggak akan ada yang selamat tuh ngelawan dia tuh. Berat sih memang. Tunggu nanti ya. Tunggu. Ingat Bang YVMC ya. Tikungan terakhir atau di depan itu jalan licin ya. Ngebut boleh, tapi ntar hati-hati aja sih. Pesan gue sih hati-hati ya, jalan licin sekali lagi ya. Nanti kepleset, tiba-tiba push up pakai duster ya. Oke, kalau gitu sekian dulu ya gacha gue kali ini, video gue kali ini. Gacha gue walaupun pengennya CE, dapatnya hero lagi ya. Gue gak nyangka ya, gue pikir akan monster ya. Ternyata gue disuruh pakai hero terus ya. Jadi ya mungkin kayaknya nanti kan gacha ke 20 nanti gua akan ambil vaksin man sih. Pasti gua ambil vaksin man ya, karena Kiteo gua nggak butuh, terus TTM gua udah punya. Fix gua akan ambil vaksin man nanti ya. Oke. Okay? Kalau gitu gua pamit dulu, undur diri dulu. Terima kasih untuk yang udah nonton. See you on the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.